Ini abon ikan. Oh, laki-laki juga harus bisa masak pakai terong. Tuh. Fakazabna. Di ini apa tasdit-tasditnya diperhatiin sama ikhwanya sambil masak sambil dengerin anak-anak ngaji. Kalau kita punya masakan santan itu harus sering-sering dihangatin supaya nggak basi. Ini saya mau nunjukin bahan dari abon ikan. Ini bahan abon ikannya. Akan cuek. Laki-laki juga bisa masak dong. Kebiasaan di dapur kami itu kalau habis masak itu harus bersih. Nah, ini sedang nunggu dingin baru nanti dicuci supaya dapur tetap bersih. Tips agar dapur bersih, sediakan spon khusus untuk mengelap minyak. Nah, kalau mengelap minyak dikasih sabun cuci sedikit. Nah, baru dilap. Yalah, laki-laki harus bisa lah bantu-bantuin istri juga lah. Tuh, bersih. Nanti ini bening. Tuh. Bening nantinya. Bersihkan? Tinggal dibersihkan. Kita ketika kita makan, kita cuci sendiri piring masing-masing. Menjelang sekolah pada ngaji. In, kalau tasdid itu selalu ditekan. In